welcome back with me and this Ninja RR 2 Tak and we are the Earth. Okay guys, jadi hari ini gue pengen bahas satu unit Ninja RR yang dimana kalian bisa lihat di sini sudah berubah wujud dari Ninja RR biasa menjadi ZX guys. Jadi ZX adalah Ninja RR berbasic 2 tak yang dikeluarkan secara build up di Thailand. Nah kalau untuk tahunnya itu bisa dikeluarkan dari tahun 2006 menuju 2008 guys. Nah itu build up dan gue sendiri di sini juga punya. Itu dia Ninja ZX gua. Nah berhubung di sini banyak banget ninja dan gua hari ini bahas si Black Ninja, gua pengen bercerita sedikit tentang restorasi body paint dan sudah terapply guys, sorry, terapply di motor ini. Nah kita langsung aja bahas apa yang kita gunakan dan kita tanamkan untuk Ninja satu ini. Satu yang pertama adalah kita langsung melakukan magic paint kita by @earth_premium. Ini tekniknya guys, untuk Ninja 2 tak 1 ini, Black RR. Gua masuk dulu ke ruangan spray booth, let's go. Prosesnya adalah, ini ketika kita udah naik dasaran, jadi ini sebenarnya gua nggak boleh info ke siapapun juga ya, selain kalian yang nonton vlog ini guys, tapi berhubung kalau untuk customer yang datang ke sini untuk hal-hal seperti ini gue bener-bener yang nggak mau sembarangan, karena kenapa gue bisa bilang ini ruangan yang steril banget dan sensitif banget. Ini proses dasar, jadi kalau kebanyakan orang yang warawiri takutnya ada debu yang masuk sehingga nanti kita sia-sia. Oven ini nih udah yang we are ready to paint, itu bisa kotor lagi sampai akhirnya menambah namanya kerjaan dan prosesnya lagi. Nah, langsung aja ini ada beberapa stiker dan tentunya ada Bang Billy. Nah, dia anak motor. Apa sih? Jadi hari ini Bill, tugas kita adalah memasangkan stiker-stiker ini ke body motornya. Jadi nggak boleh sampai salah banget. Ini ada 3, 1, 2, 3, 4, berarti ada 4 pasang yang kita harus pasangkan ke bodi motornya dan tampilannya seperti ini. Nah, jadi gue tadi sedikitnya buka Google juga dan gue pengen tahu ya ini pemasangannya ada di wilayah mana dan mana. Sampai akhirnya ini udah ada patokannya seperti ini. Dan Kawasaki yang pertama berhasil. Mampus, kebalik. Enggak lah, kebalik di sini. Kanya di sini, yang di sini kanya di sini. Mampus lu, kembali kan? Enggak dong. Enggak dong. Kalau dibalik mirror lah. Ini kanya di sini, yang di sini ini kanya di sini. Ya sisi ini sisi kanan semua, Bang Billy. Aduh. Iya dong. Hai guys, jadi hari ini berhubung gue belum pakai kaos dari Earth Industry versi volume terbaru, ini gue lagi pakai topi nih. Ini kalian bisa dapatkan via apapun digital area kita. Jadi kalian bisa langsung kontak aja di Shopee, cek langsung dan jangan lupa check out. Lu ngapain sih ngomong-ngomong segeru gue promo ini lagi di spray booth, gue kan lata.
Oke, check out dulu boleh kali. Udah? Belum, belum. Kan tapi gua ini. Di? Mana sih lu? Jadi lu yang promosi lagi. Wah, parah sih. Kepala lu gede banget, John. Biar enggak keringetnya tuh kena ke unit. Jadi kalian mau ngecat-ngecat motor, mobil, itu kalian langsung DM aja, guys. Karena ini sudah terjadi dan kalian bisa langsung lihat aja proses kita seperti apa. Jadi yang pertama kita lakukan itu adalah masalah pembongkaran. Nah, ini dia sinematiknya dan langsung aja gue jelasin satu persatu, guys. Yang kita lakukan adalah pencucian, guys. Itu gue wajib banget. Namanya setiap unit yang kita terima di sini, guys. Jadi gue nggak mau ngotorin bengkel gue juga dan gue pengen melihat jelas banget unit sebelumnya tuh seperti apa. Jadi kayak ada luka-luka kecil yang perlu kita perbaikin, itu ketahuan semua, guys. Jadi kita cuci. Dan sampai akhirnya tim Earth pun langsung cepat membongkar tuh namanya body-body. Tapi bukan yang kayak bengkel yang terima bongkar tapi nggak terima pasang. Enggak, guys. Tapi di sini gue bener-bener yang bersama anak-anak di sini tuh ngebangun motor yang dari nol. Jadi ini adalah hasil chatnya dan tentunya juga setiap part yang kita lakukan di sini untuk pengaplikasian magic paint kita itu dengan oven, guys. Bukan open, enggak. Jadi oven, bener-bener the real oven yang kalian bisa lihat sendiri di video yang kita tuh mengkombinasikan warna gold, guys. Jadi kalau kalian lihat di sini yang beda dan mencolok banget dari ZX ketemu Ninja biasa, guys, itu adalah perwilayahan segitiga atas, shock breaker, dan arm, guys. Itu bawaannya tuh biasanya warna gold, guys. Jadi yang tadinya warna silver finishingnya itu warnanya gold kalau yang ZX. Jadi sampai akhirnya kita tuh mencopot semua dari segitiga, dari shock breaker, dari arm belakang pun kita lepas dan kita restorasi total semua. Jadi dari segi tampilan dan perakitan, guys, gue ngeliat di sini tuh udah yang keren banget. Dan tentunya buat kalian yang mau nanya dan restorasi, bang, itu warnanya hitam apa? Ini gue langsung spill, ini adalah Jet Black by Earth Premium. Jadi warna hitam daripada yang hitam, guys. Jadi si paling hitam, pekat banget. Dan ini udah gue aplikasi dengan mirror finish, guys. Tentunya yang permukaannya itu gak terlalu kulit jeruk ya, guys, ya. Tapi bukan kulit durian juga. Karena kulit durian itu tajam seperti silet. Wow. Dan tentunya setelah kita aplikasi dengan cat, ini adalah hasil mentahan yang kita lakukan nih, guys. Jadi pemolesan itu tidak dapat dilakukan satu hari, guys. Jadi ada yang namanya penatasan. Penatasan itu adalah membuang orange peel. Kalau yang kalian tuh pelajari, orange peel adalah kulit jeruk. Jadi cat pabrikan itu pada umumnya biasanya orange peelnya banyak banget tuh karena dicat secara pabrik dan robot. Nah, tapi di sini gue pengen nonjolin kesan ini motor tuh kilep banget. Dan wah, gila sih kalau kalian lihat dari jauh juga, ini motor tuh shining, glowing, shimmering, splendid. Rokoknya mampus kan, kaget kan. Dan tentunya ini udah gua pasang, kalian bisa lihat dari sisi semuanya ini yang benar-benar gua lihat tuh partikelnya tuh nggak ada sampai akhirnya memaksimalkan warna gelapnya sendiri. Setuju nggak, dari kamera kelihatan gelap banget nih motor, kelem banget kan, nggak dibuat-buat kan. Nah, jadi ini adalah salah satu unit restorasi yang kita lakukan. Dan tentunya buat kemarin yang udah DM-DM gua, DM-DM Earth Motoclan, gua kasih tahu rate untuk merestorasi cat ya. Jadi paketan itu ada macam-macam, guys. Ada yang kalian pengen pengecatan dari rangka, pengen ada yang kalian pengecatan cuman bodi halus dan tankinya doang. Nah, itu tuh bisa kita obrolkan langsung gitu via chat. Dan tentunya kalau kalian yang mau kepo-kepo, boleh komen aja di YouTube kita ini. Dan tentunya gua minta subscribe dari kalian juga. Jadi kita ini bisa tetap selalu akan keep in touch. Dan tentunya kemarin juga ada di sebelah gua nih, ini Bomba Ninja by Earth Motoclan. Jadi ini signature unit yang ibaratkan gua sendiri juga, gua lagi di sini trial dan error terus sampai akhirnya bisa kita menciptakan sebuah mahakarya seperti ini. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini, gua juga nggak cuman present soal warna, guys, tapi gua ini pengen mengasih tunjuk ke kalian apa saja perbedaan dengan Ninja OEM alias Orion dengan Bomba Ninja garapan Earth Auto Concept ini.
Jadi kalau kalian bisa lihat yang awalannya ninja itu double seat, alias kalian bisa membonceng nih. Bonceng angin sih, ini tim bonceng angin sih kalau kata gue ya. Jadi ada tempat duduk belakang, walaupun secara pada umumnya ninja itu jarang banget buat boncengan guys. Karena emang ini motor tuh buat lari. Sampai akhirnya dengan tanggapan seperti itu, kita itu menciptakan single seater Bumba Ninja. Ini harganya masih pre-launching alias promo guys. Ini di angka 850.000 untuk pembeli 10 pertama. Jadi kita jual 10 set itu di harga 850 dan nantinya akan dijual dengan harga normal senilai 1 juta rupiah guys. Itu masalah single seater by us. Nah tentunya kalau perbedaannya ninja ini dengan ninja tersebut, ninja Koko Irfan, thank you banget, gue ucapin banyak terima kasih karena dia percaya banget sama Earth dan ya jujur aja dia menitipkan kita untuk mengerjakan unitnya setotalitas mungkin sampai akhirnya unitnya selesai dan here we go, kok enjoy the bike ya. Jadi awal mulanya nih motor tuh wah gila datang ke sini guys. Ini emang motor daily driven dan gua tentunya spill dikit juga. Ini motor udah Cirebon Bandung, Cirebon Bandung, Cirebon Bandung, Cirebon Bandung. Jadi dipakai gitu guys. Sampai yang akhirnya ya gue lihat jeroannya tuh kotor, makanya gue langsung wajib mencuci motor ini. Gila, motor keren tapi jorok ya. Tapi sampai akhirnya kita detail, sampai ke wilayah mesin-mesin pun juga kita di sini ada divisi untuk auto detailing guys. Jadi buat yang kalian mau tanya-tanya, kalian boleh japri aja langsung Instagramnya ada di link deskripsi Earth Premium guys. Nah. Itu buat yang kalian demen banget namanya bersih itu sampai ke sela-sela, kalian boleh DM aja langsung. Jadi jangan khawatir, kita pasti akan selalu respon pertanyaan-pertanyaan dari kalian as soon as possible alias ASAP guys. Nah, lanjut lagi. Jadi dengan Ninja OEM seperti itu, ini adalah Ninja Lowrider yang kita ciptakan sendiri dan kebenaran ini motor tuh menjadi, menurut gue sih ini tren pertama banget, si paling pertama untuk meng-create motor lowrider basicnya dua tak guys. Apalagi motor cowok seperti Ninja satu ini. Jadi kita ini benar-benar yang pengen menciptakan suatu culture yang baru dan bisa menginspirasi orang banyak dalam memodifikasi unit tersebut. Nah ini adalah salah satu contohnya. Dan kita lanjut lagi untuk ke motor restorasian kita ini. Kalau kalian bisa lihat dengan adanya spek yang seperti ini, gue sedikitnya present dari depan sampai belakang. Kita langsung bahas masalah depan. Ini adalah batok jenong alias nong-nong. Kalau gue lihat sih kayak ikan lohan ya. Lohan nih, jadi kayak jenong. Gue sendiri juga pakai batok jenong. Tapi kalau yang orisinil seperti ini. Jadi kalian bisa bedain ya, ini nggak ada tonggolannya guys. Nah yang punya si Koko Irfan, si Jet Black Ninja satu ini jenong. Ya kan, ditambah lagi punya gue juga jenong. Dan kelanjutannya adalah di masalah kokpit guys. Ini standar. Gue lihat di sini benar-benar yang pemasangannya juga sangat rapi dan kemarin kita sedikitnya rubah-rubah jalur. Dan tentunya kalau namanya restorasi itu guys, kita di sini juga sedikitnya merapi-rapikan kabel, jalur kabel yang semrawut tadinya kita tuh rapihin bener-bener guys. Jadi sampai akhirnya ini motor sudah rapi banget menurut gue nih, kokpitnya tuh OEM dan bisa dibilang dikit banget kabelnya, ini rapi banget. Ditambah lagi kalau dari segi pengereman guys, ini juga motor sudah digantikan dengan piringan cakram menggunakan PSM guys, tapi diameter 300 guys. Kalau kita lihat di sini ukurannya tetap seperti standarnya, tapi kalau bisa dibilang untuk upgrade performancenya itu sangat maksimal. Jadi gue bilang ini udah oke banget. Ditambah lagi guys, walaupun ini adalah lampu sein yang gue bisa bilang juga ini favorit anak-anak ninja nih sebenarnya, dan motor-motor cowok pada umumnya akan pakai lampu sein ini. Ini adalah merek WR3, bukan WRC, tapi WR3. Nah, kalian juga bisa perbandingkan dan lihat secara langsung. Kalau yang itu, kalian bisa lihat kalau gue pakai punya NSRR. NSR SP guys, SP ya, dan Novadas. Jadi tampilannya seperti itu. Kalau menurut gue sama-sama oke ya, nggak terlalu yang lebay. Tapi kalian bisa langsung bedain sendiri aja, kalian lebih prefer yang seperti ini atau yang seperti itu. Jadi ini adalah suatu perbandingan yang kalian bisa lihat secara langsung gitu guys. Nah lanjut, oke, kalau di masalah
wilayah tengah, gue lihat ini masih Orion semua. Hanya posisi ridingnya dia itu sudah menggunakan apa nih, underbone ya, alias Bipro. Underbone ini favorit banget, dan yang menurut gue tuh ini kalau kalian yang suka cornering-cornering alias belok-belok, dia menggunakan underbone sih oke banget. Jadi ada perbedaannya motor dengan lagu, tahu nggak apa? Kalau motor biasanya pakai underbone, kalau lagu to the bone guys. Anjay, keren nggak tuh? Dar! Dan tentunya kelanjutannya kalau masih di wilayah bawah yang gue present masih harus jongkok, ya kan? Ini kalau kalian lihat knalpotnya menggunakan Ahau guys. Ini Ahau tuh udah kayak merek legendaris anak-anak dua tak. Ditambah lagi kalau kita lihat ini exhaust hanger yang menurut gue rapi banget dan keren banget. Dia CNC dan menggunakan merek DKT guys. Bukan JKT 48, bukan CBGB nantinya. Kalau kita lihat di sini semua garapan ini tuh mungkin lebih ke arah daily driven Ninja RR. Dan tentunya kalau tampilan seperti ini menurut gue tuh udah oke banget. Oh ya, sama satu mungkin yang gue kelupaan. Ini velgnya udah diganti menggunakan Virossi guys. Jadi yang velg model-model palangnya Daichi Kawasaki. Jadi ini Virossi guys. Menurut gue it's okay, keren banget. Dibalut dengan ban Diablo Rosso Sport yang nantinya akan di upsize juga ke depannya dengan Koko Irfan. Oke. Mungkin kalau untuk dari spek keseluruhan Ninja ini kita cukup sampai di sini dulu, dan mungkin gue ingetin sekali lagi, it's a promo time guys. Jadi hari ini gue sendiri karena telah menciptakan Earth Bomba Ninja guys, ala-ala Earth Moto Clan, gue juga ada nih baju keluaran khusus untuk Earth Bomba Ninja. Jadi kalian bisa dapatkan berwarna hitam atau enggak grey alias abu guys. Dan tentunya di all platform digital area kita itu kalian bisa langsung aja DM. Kalian cek dulu dan langsung check out guys. Karena ini limited edition dan kita gak akan, apa nih, bahasanya tuh ini restock. Gak ada, gak ada restock lagi. Jadi ini the last edition, limited edition. So check dan check it out guys. Gue nggak bisa panjang lebar lagi. Mungkin gue juga di sini ada 7 Instagram guys. Kalian boleh cek link deskripsi dan tentunya subscribe guys. Karena subscribe itu gratis dan sangat mendukung semangat kita di sini. Jadi kita sama-sama bisa sering-sering ngobrol, keep in touch, dan tentunya kita akan selalu menghadirkan tampilan vlog kita yang selalu akan berkembang alias to the moon. Karena di belakang sana masih banyak banget garapan-garapan kita yang lain juga. So jangan sampai ketinggalan. Gua tunggu subscribe dari kalian. Mungkin hari ini juga topik gua tentang Black Ninja RR by Earth Moto Clan dan Earth Premium segini dulu. Thank you for watching and be the best on Earth guys. Bye bye.